Eh, Visi, kamu mau ikut aku tidak? Ikut kamu, ikut kamu. Kamu mau kemana emangnya, Upin? Aku mau pergi ke rumahnya Om Gendut yang punya koleksi mobil merah yang banyak itu loh. Oh, mobil yang pernah kita curi satu itu. Oh iya ya, kita ya. Kita pernah mencuri mobil satu. Tapi dia tidak marah. Kan dia teman kamu sama Ipin. Iya, makanya aku mau pergi mengambil mobil satu lagi di tempat dia. Apakah dia masih ada di rumahnya atau tidak ya? Kamu mau ikut Upin tidak? Boleh Upin, aku pengen ikut kamu jalan-jalan. Aku bosan di rumah soalnya. Oke deh kalau begitu. Ayo kita pergi ke rumah Om Gendut cepat-cepat. Kita ambil salah satu koleksi mobil merahnya ya. Iya, baiklah. Terserah kamu mau pergi kemana, aku akan ikut. Aku pengen jalan-jalan pokoknya. Oke deh kalau begitu. Wih, bisa standing juga guys. Guys, keren guys. Kita bisa standing seperti ini guys. Coba lihat tuh. Wow. Pelan-pelan Upin, nanti kita kecelakaan loh. Oh iya ya, oke deh kalau begitu. Jalannya dari mana ya? Upin agak lupa nih. Aku juga tidak tahu jalannya. Kamu yang kasih tahu sebelumnya kan? Iya, tapi aku sudah lupa. Tidak apa-apa lah, kita berkeliling, kita cari rumah Om Gendut ya. Aduh, kepencet lagi. Ya, Visi ya. Iya, baiklah. Terserah kamu, Upin. Oke, let's go. Neng, standing dulu guys. Standing dulu. Wah, ketabrak mobil taksi. Aduh, kita cari jalan masuknya. Dari sini bukannya bukan. Bukan, guys. Koleksi mobil Om Gendut ada di mana? Oh, kita lewat sini. Kita lewat sini, Visi. Lewat sini ke atas. Di mana ya? Kok aku lupa ya, Visi ya? Kenapa kamu bisa lupa, Upin? Kan sebelumnya kita sudah pernah pergi beberapa kali. Iya, tapi aku lupa. Jalannya lewat mana? Waduh, kamu ini bagaimana? Oke, kita coba lewat di belakang sini, Visi. Siapa tahu aku kayaknya ingat di sebelah sini deh jalannya. Iya, tapi kamu harus ingat lagi di mana jalan masuknya. Aku agak lupa, Visi. Waduh. Di mana ya? Di sini apa ya? Coba kita masuk. Oh iya, di sini. Oh iya benar, Ipin. Upin. Waduh. Oke. Oke, wah. Tapi mobil-mobil merahnya sudah tidak ada, Visi. Iya, kemana itu, Pin? Aku tidak tahu apakah mereka sudah pindah rumah. Om Gendut sudah pindah rumah apa ya? Iya, sepertinya begitu kalau mau. Wah, ada kolam di sini, Visi. Coba lihat. Wah, keren. Coba lihat. Ada airnya tidak? Wih, ya, tidak ada airnya, Visi. Tidak ada air, Bang. Waduh, bagaimana ini, Upin? Wah, sepertinya Om Gendut sudah pindah beberapa bulan yang lalu, Upin. Wah, iya, sepertinya begitu ya. Iya, bagaimana ini sudah tidak ada mobil-mobilnya lagi. Kolamnya sudah tidak ada air. Iya, waduh. Ya, bagaimana dong, kita padahal mau pinjam mobil satu. Tapi Om Gendut sudah tidak ada. Di garasinya tidak ada mobil lagi. Gimana, Visi? Visi? Waduh, kenapa? Dia tidak bisa lewat, guys. Hey, Visi, oi. Sini. Yah. Wah, Visi kerasukan setan kodok. Melompat-lompat dia, guys. Woi, lihat di sini, Upin. Emang sini nggak bisa dilompati? Oh bisa ini. Upin melompat, dia langsung lewat guys. Waduh, kocak Visi ini. Visi, bagaimana ini? Kita berdua balik saja daripada kamu jadi kesurupan setan kodok melompat di situ. Iya, aku tidak bisa lewat, Upin. Bagaimana itu tadi? Aku bingung. Oke, kita balik saja ya. Tidak ada mobil lagi di sini. Om Gendut sudah pindah rumah. Waduh. Oke deh, Upin, balik saja kita berdua. Wah, sudah tidak ada mobil. Bagaimana kita mau pinjam mobil? Itu masalahnya. Ya sudah, kita balik saja. Kita main sama teman-teman aja. Padahal aku rencana mau pinjam mobil supaya biar kita sama teman-teman pergi jalan-jalan ke tempat yang jauh kan pakai mobil. Iya, mobil kamu kan banyak juga, Upin. Tapi tidak sekeren koleksi mobil merahnya Om Gendut, Visi. Iya ya. Iyalah. Oke, salah jalan, Upin. Kita lewat di sini, guys. Ngeng. Permisi. Ngeng. Ini tempat balapan yang pernah kita ikuti itu, Visi ya. Iya, aku ingat tempat ini. Waduh, salah. Belok sana. Oke, guys. Upin dan Visi tidak berhasil menemukan mobil merah, guys ya. Jadi kita terpaksa pulang, guys. Kita pulang main dengan kendaraan kita sendiri. Kita tidak punya. Tidak bisa pinjam mobil merahnya Om Gendut. Iya kan, Visi? Iya, dia sudah pindah rumah. Iya, kasihan. Upin dan Visi jauh-jauh
pergi ke rumah Om Gendut, tidak ada Om Gendutnya. Kamu sih tidak tanya dulu sama Om Gendut, Upin. Iya ya, harusnya aku tanya dulu ya. Tapi aku sudah lama tidak pernah menelpon dia lagi, Fizi. Waduh, kamu ini bagaimana? Dia sudah kasih mobil sama kamu, kamu tidak hubungi lagi dia. Ada setelah itu, Upin. Masih sering pergi ke rumahnya, tapi lama-kelamaan sudah tidak pernah pergi lagi. Oh begitu ya, mungkin dia sudah pindah sejak itu, Upin, makanya kamu tidak bisa bertemu dia lagi. Aduh, ketabrak. Iya, sepertinya begitu ya, sudah. Kita balik saja, Fizi. Ah, gagal deh. Pinjam mobil merahnya Om Gendut. Kamu sih.